Jadi kita sudah lihat wajah aslinya Pak Yun. Tadi pakai masker terus toh. Pak Yun, ini apa? Jalan kot apa? Panada. Panada. Panada Celebes dari kapan ini? Ini Panada Celebes ini dari tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Terus namanya ini terinspirasi dari mana ini? Berawal belum punya nama. Yang berawal saya terinspirasi oleh tim sepak bola kita. Tim sepak bola di Palu sini. Iya, Celebes FC. Celebes FC Palu. Iya. Dari situ saya terinspirasi untuk memasukkan nama. Memasukkan nama. Dengan nama itu harapan saya bisa naik seperti bola ini ya. Dari proses tadi ini kan kita sudah lihat. Kalau peminat masyarakat sendiri bagaimana ini? Dari kalau minat masyarakat sendiri ya alhamdulillah sampai hari ini begitu cukup banyak. Ya. Sehari itu saya bisa memproduksi sampai 700 sampai biji. 700 biji. Iya. Dengan harga yang berbeda ya. Dengan harga yang berbeda. Dengan varian juga varian yang juga 4 berbeda. Varian. Iya. Terus harapannya Panada Celebes ini sendiri bagaimana nanti? Ya, harapan kami sebagai pengelola atau owner di Panada Celebes tetap akan mempertahankan cita rasa untuk mengutamakan kenyamanan dan selera masyarakat Kota Palu agar tetap bertahan di terus ada tidak buka cabang lain? Untuk buka cabang sampai hari ini belum, saya belum karena sudah ada yang meminta ya walaupun sudah ada banyak yang minta buka cabang, jangan dulu tapi saya jangan dulu, saya fokus di sini dulu ya. Jadi saya mau mencicipi dulu ini. Silakan, boleh. Silakan. Jadi silakan. Siapa tahu ada pembeli lagi. Silakan. Oke, saya makan dulu. Oke, terima kasih. Makasih, selamat menikmati. Ada yang ngeju, ada yang cipi, ada pizza, ada ikan. Ikan. Ada nyokat. Nyokat. Iya. Jadi saya mau nyemet dulu. Silakan. Kamu mau nyemet. Jadi main ini mantap sekali panadanya, lembut. Baru saya lihat ini dari mana inspirasinya, ada kayak pizza coklat dengan kayak ini panada pada umumnya kan kita lihat ikan semua dari Sabang sampai Merauke. Sama rasanya. Sama rasanya. Nah dari situ saya coba untuk merubah konsep. Panada yang tadinya dari A sampai Z dia satu rasa, ya. Saya coba untuk rasa lain. Rasa lain. Nah. Kemarin saya juga punya rasa seperti itu, rasa ikan yang pada umumnya banyak juga orang cari, tapi atas permintaan pelanggan. Juga bahwa kalau bisa naikkan harga. Ya, saya akan naik harga tapi dengan cita rasa yang berbeda. Nah, makanya saya ambil yang pertama adalah ikan rendang. Nah, dari situ saya ambil ikan rendang, terus saya Terinspirasi lagi bagaimana cara bisa mengimbangi. Ya. Saya masuk keju. Jadi setelah makan ikan kepedisan. Banyak orang makan keju. Makan keju banyak orang. Ya. Timbul coklat. Coklat. Jadi tidak punya pasangan. Terpaksa. Naikkan ada pizza. Ah, jadi empat rasa ini saya coba pertahankan sampai saat ini. Sampai hari ini dan sampai seterusnya. Sudah rasa empat ini kan? Sudah. Nah, coklat bagaimana rasanya? Enak. Enak. Enak bagaimana ini? Kalau anak kecil ya. Manis-manis, Pak. Ada kan coklat pasti manis. Oh, ada coklat tapi ada juga kan coklat pedis. Pakai lombok. Ikan rendangnya bagaimana? Ini ada pedis-pedisnya, baru ada manis-manisnya juga. Ada pedis-pedis manis-manis. Makan nano. Ya. Kemudian ini keju. Kejunya ini bagaimana ini? Enak juga. Kayak di sebelah. Pizzanya? Pizza. Mantap. Nana juga. Jadi tidak perlu cari tempat lain. Promosinya ini bagaimana ini? Baru saya mau jelaskan. Promosinya baik di dunia maupun di akhirat ini. Iya. Promosinya di dunia maya. Ini di dunia maya. Ada FB saya, ada juga FB kurir saya. Kurir saya. Ah, FB saya Yuyun Wahyudin Firman. Yuyun Wahyudi Firman. Kalau tak salah berarti tidak dapat. Ya, kalau tidak salah berarti dapat yang di sebelah itu. Iya. Yang kurir saya ada. Kurir Panada Celebes. Kurir Panada Celebes. Kalau Instagram Panada_Celebes.
Panada underscore Starbest. Ingat. Ada pizza. Ada pizza. Ada nyeju. Nyeju. Ada ikan. Coklat. Ada nyoklat. Ada coklat. Masih ada pertanyaan? Habis. Kalau begitu kita lanjut kembali ke studio. Studio. Oke. Terima kasih banyak. Ayun. Sip. Terima kasih banyak. Oke. Ciao. 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 Jadi saya pamit pemirsa. Tetap saksikan terus Lido Nusantara setiap hari Senin jam 7:30 dan hari Kamis jam 3 sore. Oke, Makir? Heh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